Hai guys, kembali lagi di channel Raziwan. Jadi video kali ini saya mau review satu kumbang, yaitu kumbang permata hijau lah. Oke, ini ada di sini. Mari kita lihat. Ini kumbang ya, ada sudah di sini. Ini sangat cantik. Oke, ini kumbang. Dia mengkilat warna hijau. Oke, di dada dia warna apa? Merah ini. Merah kilat. Oke. Ini kumbang, dia tidak dapat terbang tinggi sebab ini badan dia berat. Oke, makanan dia daun-daun yang muda. Ini selalu ada di pokola. Itulah saya simpan dia di sini. Sebab ini saya jumpa dia sesat di rumah saya tadi semalam lah. Jadi saya simpan dia di sini. Oke. Kumbang permata boleh digelar sebagai serangga yang paling lama hidup. Sebab dia boleh hidup sampai lebih 30 tahun untuk membiak. Kumbang permata ini mesti dia cari hutan yang terbakar untuk dia bertelur lah di atas pokok yang apa ini yang kena bakar tuh. Ini kumbang ini adalah satu jenis serangga yang ini mempunyai banyak jenis lah, 5 hingga 8 juta spesies di seluruh dunia, dan 40% daripada serangga adalah kumbang. Jadi begitu saja review kumbang kita pada hari ini. Jadi kita akan bertemu di video selanjutnya. Oke, bye.